berjumpa lagi dengan Bunda Ratna. Bagaimana mengerjakan kuis sesi pertama? Mudah bukan? Oke. Sekarang anak-anak akan mengerjakan kuis pintar tema 3 sesi kedua dengan muatan pelajaran IPS dan juga SBDP. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap berdoa. Hap. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nanti anak-anak semoga dimudahkan ya dalam mengerjakan kuis. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak setelah ini akan mengerjakan kuis tema 3 sesi kedua dengan muatan IPS dan juga SBDP. Tapi sebelumnya Bunda mau mengecek semangatnya anak-anak dengan tepuk. Ikuti Bunda Ratna ya. Bunda punya tepuk namanya tepuk kelas 4. Sudah siap? Oke, kita lakukan setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Anak hebat, anak pintar kelas 4. Anak hebat, anak pintar kelas 4. Siapkan fokusmu dan juga semangatmu untuk mengerjakan kuis tema 3. Kuis tema 3 di sesi kedua. Bunda yakin anak-anak pasti bisa. Bagaimana? Anak-anak sudah tambah bersemangat? Oke, kalau anak-anak sudah tambah bersemangat, kita review sebentar ya materi yang ada di tema 3. Yang pertama yaitu IPS. IPS sedangkan anak-anak belajar tentang lingkungan dan pemanfaatannya. Yang kedua yaitu tentang ciri-ciri hewan berdasarkan karakteristik dan lingkungannya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri cinta lingkungan. Kemudian materi SBDP yaitu tentang kolase, montase, dan juga mozaik. Silakan anak-anak belajar terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah paham, anak-anak silakan mengerjakan kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti. Bunda yakin anak-anak pasti bisa. Setelah ini, silakan anak-anak mengerjakan kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Semangat anak-anak Bunda. Bunda berpesan anak-anak selalu menjaga kesehatan, sholat 5 waktu, dan juga banyak-banyak minum air putih supaya anak-anak selalu sehat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, setelah ini silakan anak-anak mengerjakan kuisnya. Bunda Ratna akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Natatin bil hamdalah, alhamdulillah. Bunda Ratna cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.